Kalian tahu gak apakah Siren Putri Duyung beneran nyata di dalam Islam? Ini dia. Nama Siren bisa merujuk pada mitologi burung berwajah wanita dengan suara merdu, namun terkenal juga dengan bentuk Putri Duyung. Sebuah analisis dari STIK Ishkarima Surakarta yang mengutip kitab Hayah Al-Hayawan karya Ad-Damiri tahun 1271 Masehi menjelaskan bahwa seorang ahli geografi muslim abad 13 bernama Al-Qazwini pernah menjumpai seseorang yang membawa hewan laut mirip manusia namun memiliki ekor dan berjenggot putih di sekitar lautan Syam Timur Tengah. Artikel itu juga mengutip dari kitab lain di zaman yang sama, di mana Putri Duyung didefinisikan sebagai Banat Al-Rum, yaitu seekor ikan laut menyerupai wanita, berambut panjang kecoklatan dan memiliki area kewanitaan yang terkadang ditangkap oleh para pelaut. Tidak diketahui apakah buku-buku itu memang real atau ada campuran mitologinya, cuy. Adapun teori lain mengaitkan Putri Duyung dengan konspirasi bangsa Nisnes, yaitu peradaban manusia setengah hewan di zaman sebelum Nabi Adam yang dikatakan sudah punah bersamaan dengan kota Atlantis. Gimana menurut kalian?